Okay guys, tetap di channel gue Chris Lu, kita channel GSL guys. Ini gue akan melunasi utang-utang reaction gue guys. Salah satu itu ada Yesung, judulnya Phantom Pain. Ini ternyata video udah lama guys ya, 20... Ya gak lama banget sih, lebay banget sih gue, 23 April 2021. Okay guys, sebelum kita react, kita intro dulu guys. Cepet lah. Eng. Okay guys, gue udah buka nih guys ya, Yesung yang Phantom Pain ini dari channel SM Town. Langsung aja guys, ini favorit vokalis juga di Suju guys, Yesung tuh gak tau deh, musiknya kena aja di gue, groove-groove ya. Okay, kita langsung aja Yesung Phantom Pain. Dia gak tau nih lagu groove, apa lagu ballad. Ya langsung aja ceplok. Soalnya dia kuat di dua-duanya guys, groovy, oldies, ya kan kuat semuanya guys. Kita lihat aja nih guys, Yesung seperti apa di sini guys. Lagi dihukum deh. Oh. Ya kan? Oke, jazzy dikit guys. Gue pause dikit, gue ulang. Lemot guys, ceplok. Siapa yang di-invest nih? Ah, asik musiknya. Oh lezat. Gila guys ya, maksudnya kalian bisa ngeliat gak sih guys, dia punya intimate vokal tuh yang benar-benar sedikit whispery gitu. Itu mood lagu tuh jadi enak dengan irian musik yang sedikit-sedikit kafe-kafe gimana gitu guys ya, gokil ya. Asik ya. Ampun, itu suara tuh. Jadi keren. Wow. Sama kalian perhatiin nih guys, kalau vokal udah solid guys, kalian perhatiin semua rekaman guys. Makin suara itu dry tanpa reverb, yep, reverbnya tipis, dan sound engineer tuh pede naruh di depan musik rada ke belakang, itu bisa dipastikan vokalisnya itu bagus guys. Karena kenapa? Kalau misalkan vokal tuh rada ditenggelemin, itu biasanya ada aib-aib yang berusaha dihilangkan guys, dengan cara auto tune, dengan cara di apakan, banyaklah proses-proses di dunia sound gitu lah guys. Lanjut lagi guys. Nah Yesung tuh enggak guys, pede di depan gitu guys. Ush, wow, backing vokal dia juga kayaknya, gila, enak banget. Asik, chord progression juga asik ya. Ini juga teknik yang sering gue gunain guys. Maksudnya ada vokal yang di depan, tapi di samping kiri kanan itu ada vokal yang sedikit whispery dengan roba karakter guys. Jadi lebih lebar aja gitu guys. Ini di sini guys, keren ya. Oh kalau dia gunain oktav ya, gitu guys. Enak banget. Gila mood lagunya. Chordnya tuh guys. Nahan di satu dulu, baru pindah ya. Flat 7 tuh tadi terakhir. Wow. Asik. Berasa ya guys ya, verse 2 moodnya dinaikin sama dia guys ya. Walaupun tetap lebih falset, lebih gimana gitu guys, tapi moodnya lebih naik, kalian berasa di sini. Skill banget ya. Soalnya guys ya, ini ada juga nih guys, gue ketemu kalau vokalis suara bagus guys, tapi ketemu lagu yang kurang, biasanya moodnya kadang-kadang suka kayak dipaksain guys. Ini kayak Yesung ini, gue gak tau nih, tipe dia suka lagu karakter ini apa enggak, tapi apakah dia seprofesional itu, dia sampai bisa blend in ke musiknya begini. Gue ngerti juga guys, selera musik dia seperti apa, tapi kalau misalkan sampai begitu, gila nih orang profesional banget. Tapi musiknya kayak genre-genre dia banget sih, seharusnya. Voice yang enak banget bahasnya tadi. Asik.
Mau tidak banget ya di sini. Wow, oke. Okay. Video klip juga ini guys ya, maksudnya kena banget ya. Gue dari tadi perhatiin walaupun enggak terlalu perhatiin banget gitu, gue lebih perhatiin ke vokal sama ke musik ya guys ya. Tapi gue perhatiin bener ke liriknya tuh dia intuit banget nyanyi guys ya. Enggak tahu nih subtitle-nya bener apa enggak guys. Tapi seharusnya bener lah ya. Hey. Asik. Oke, kemana nih? Ada bridge? Oke, melody drop. Itu ngambil rendah, asumsi gue juga dia kayaknya guys ya. Soalnya blend banget nih. Wow. Duh, kita enak banget. Ah, iya, asik itu mute di situ. Hey. Oh, ini dia nih. Raja adlibs, guys. Kita lihat nih. Lick-nya. Wow. Wow, halus pisan, guys. Hey. Wah, gila ini udah mau habis nih, guys. Nih, Yesus maksudnya ini bisa kill this song sebenarnya, guys. Tapi ini mungkin nih produser atau dia pengen moodnya nggak mau terlalu yang banyak acrobatical vokal guys ya, jadi dia akhirnya lebih milih sabar udah tone down, gue kasih aja yang mungkin kayak gitu guys, gokil ya nggak sih, kalian bisa kebayang nggak ya sih ini banyak banget porsi biar yang dia bisa acrobatic vokal yang ya kan, tapi dia milih ya lagi pula kayak Yesung style nya nggak ke arah sana sih, keren. Buset deh. Any Beautiful Night gue salah satu yang gue pernah ngeriak guys. Gila Yesung maksudnya seprofesional itu guys ya. Maksudnya ini lagu benar-benar dia mau build lagunya tuh yang lebih Nina Bobo guys ya. Jadi dia gak mau ngerusak dengan ad-lib yang sebenarnya bisa nailed it kayak begitu. Tapi dia gak mau ngasih kayak gitu. Ini yang kadang-kadang gue perhatiin dari para vokalis guys. Ada para vokalis yang newbie-newbie yang baru bisa ya itu kadang-kadang dimasukin aja semua guys. Maksudnya segala urusan bumbu warung dimasukin semua ke satu lagu, akhirnya jadi bleber guys, rasanya nggak berkaruan. Tapi dia Yesung bisa memilih yang kayak begini guys, menurut gue itu top chart sih guys. Oke guys, sekian dulu dari gue, thank you for watching, jangan lupa untuk like, share, dan komen di video, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe. Chris, sign out, bye bye.